Ini harganya ya. Barbie Eyma Cube. Pakai pelet eyeshadow yang harganya murah, tapi warnanya super pigmented. Apalagi glitternya benar-benar langsung keluar warnanya. Ini dia hasilnya, benar-benar cakep. Produknya Pink Plus emang cakep banget. Semua warnanya pasti kepake. Ini harganya ya. Ketika kulitku kinclong banget pas bangun tidur. Gara-gara malamnya pakai Expo Toner ini. Bikin kulit kenyal dan lembab. Pakai 2-3 kali seminggu. Ini harganya ya. Langsung apa sih udah tahu seberapa cintanya gue sama si makeup. Bahkan gue baru beli cleansing balmnya mereka kemarin. Real honest review cleansing balm dari gue tuh bener-bener bagus banget. Gak perih sama sekali gitu loh. Dan hari ini gue mau nge-review 2-way cake-nya mereka. Yang jelas-jelas udah sering gue pakai sih. Bener-bener udah gue pakai kayak udah seperti daily gitu. Dan ini tuh shade coaster chokes. Dan ini tuh kalian bisa lihat di dalamnya udah dapet sponge-nya gitu. Tapi hari ini gue mau pakai brush aja. Mau bikin perbandingan ke kalian. Lihat ya, kanan kiri itu pasti beda banget. Kalian lihat ini before-nya dan ini after-nya. Gokil gak sih? Dia bener-bener bikin kayak smooth effect gitu di muka gue. Ya bisa kalian lihat nih, muka gue tuh bertekstur banget kan. Terus karena kayak dia ada smooth effect-nya tuh sini kayak blurry-blurry gitu jadinya. Sekarang gue mau nyelesain makeup gue dulu ya guys ya. See you setelah ini harganya ya. Ada yang tahu ini apa? Unik dan elegan banget. Ini tuh eyeshadow guys. Tuh suaranya cakep-cakep banget kan? Gak ngesel aku borong semuanya. Mau di try-on gak? Ini harganya ya. Siapa yang cita? Citanya punya kulit semulus orang Korea. Tapi mukaku sensitif dan gampang kemerahan jerawat. Tapi semenjak ada toner barunya Skintific ini, kulit aku jadi lebih better. Kayak jadi healthy skin. Awalnya nggak expect sama produk ini, tapi hasilnya kerasa setelah 1 minggu pemakaian. Bagus banget buat nenangin kulit dan menghidrasi menenangkan jerawat dan kulit kemerahan karena ada ceramidinnya jadi bagus untuk skin barrier. Ini harganya ya. Ini harganya ya. Ombre Lips Tutorial. Loreca mengcover bibir gelap. Warnanya super cantik banget. Ada 3 set. Pore Day Lip Cream. Ini harganya ya.
Udah pada tahu belum hack hapus maskara pakai Beauty Blender? Sebelum itu aku mau buat eye makeup supaya lebih hidup. Pertama aku pakai produk terbarunya Maybelline, yaitu Tattoo Liner. Punya aplikator yang lentur dan presisi, jadi lebih mudah untuk diaplikasiin. Yeah. Ini aku buat eyelinernya tuh kayak biasa aja sih, jadi aku tarik garis agak sedikit wing. Untuk bagian depannya aku fill in, ini buat garis setipis mungkin. Biar rapi dan mata juga kelihatan lebih nyala. Biar lebih bagus, ini aku tambahin Maybelline Sky High Mascara. Aku suka banget sama aplikatornya yang kecil, jadi pas diaplikasiin dia nggak bleber sama sekali. Mascara ini juga nggak clump dan hasilnya itu menjangin, tebel tapi tetap natural. Ini hasil eye looknya rapi dan cantik banget, dan buat mata itu jauh lebih hidup. Tenang aja, produknya Maybelline itu udah smudge proof dan waterproof. Saatnya coba mascara hacks, jadi kita butuh dua produk ini. Makeup removernya aku pakai dari Maybelline karena ini udah oil based, lebih mudah untuk ngebersihin makeup yang waterproof. Ini juga nggak buat mata jadi perih ataupun iritasi sama sekali. Ini hacksnya menurut aku berhasil karena bersihin mascara waterproofnya jauh lebih cepet. Gak ada lagi tuh yang namanya buang-buang kapas. Produknya nanti aku akan taruh di keranjang kuning. Ini harganya ya. Skincare satu set cuma 50 ribuan. Yes, ini skincare-nya dari Raicha. Pasti kalian udah tahu, karena ini sempat viral. Dalam satu set udah, dapat cleansing cream, dapat face toner, dapat serum, dapat lotion, dan juga dapat moisturizer. Cocok banget buat kaum low budget. Ini harganya ya. Ini sih bukan ramah di kantong lagi, tapi ini murah banget. Percaya nggak kalau ini aku lagi pakai complexion yang harganya 20 ribuan? Yes, aku lagi nyobain OMG Coverless Foundation. Yang match banget sama kulit aku itu yang shade-nya natural, jadi langsung aja kita eksekusi. Katanya sih cepet banget ngesetnya, jadi kita buru-buru harus ngeblend. Aku blend pakai puff cushion biar cepet. Nah, kelihatan nggak ini before after-nya? Menurut aku coverage-nya medium. Cukup bisa nge-cover mata panda sekaligus imperfection. Aku lihat secara detail di cermin dan ini tuh kayak nggak harga 20 ribuan. Untuk ngeset, aku juga pakai compact powder-nya dari OMG. Shade-nya sama kayak yang foundation, dan ini aku tap-tap aja pakai puffnya. Ini aku cek lagi di cermin sekali lagi, karena nggak percaya kalau ini tuh harganya 20 ribuan. Nah, menurut aku ini oke sih. Complexionnya udah selesai, aku mau lanjutin makeup dulu, transisi biar cepat, dan ini hasilnya. Bener-bener di luar ekspektasi aku, gila, aku salut banget untuk harga 20 ribuan, ini tuh bagus banget. Cari complexion yang harganya affordable, kalian harus cobain ini deh. Ini harganya ya.